Nabi khabar aku dah ikut. Dia cakap gitu. Dia gestar lah kapung je. Kecik je orang. Muka udah separang. Nampak? Dah tak apa hina orang gitu. Eh, tak ada maruah. Dia musuh Allah. Faham tak? Orang cakap gitu musuh-musuh Allah. Tak ada kehormatan sedikit pun. Mati orang dah nawak. Sakit dah boleh pergi ziarah. Dah boleh tanam kubur Islam. Tak ada hormat. Cakap gitu. Jadi murtad. Nak nyanyi dengan dosa pahala. Bukit tak berani cakap gitu. Neh, bapak bukit ni batu dia diam. Tak cakap banyak. Atau jika ada kiblat pada pihak ini, tiada ismayang hadap kepadanya. Kalau Tuhan pindah kiblat botak lain, aku tak ikut dah Tuhan. Jawabnya jadi kafir. Atau jika aku jika ada Allah Ta'ala memberi akan di syurga, tiada aku masuk akan dia. Padahal merengang-rengang akan dia. Membuat amat dapat masuk syurga. Kakak nak cari makan ke darah semua pagi petang. Nah, hidup kita ni nak balik ke syurga. Kalau tidak masuk neraka lah kita bila-bila. Nah, dia kata kalau Tuhan buka pintu syurga, aku malah nak masuk. Oh, langsing. Nah, dia biasa gini gitu barang ya orang. Nampak? Bukan kata orang bijak kan. Gepirah. Cik. Kalau orang, kalau Tuhan suruh masuk syurga, aku lah lapar nak masuk. Jadi kafir pada masa itu juga. Ha, masa itu. On the spot dia panggil. Neh, ha, jadi kafir. Atau dia kata, atau katanya jikalau menyeksa Allah akan daku meninggalkan sembahyang serta barang yang ada aku daripada sakit ini, ya Tuhan menzolingkan akan daku. Sembahyang lah, dah sakit pun sembahyang. Cara sakit, dorok diri, duduk, dorok diri, terletang. Dia kata, zoling Tuhan. Takkan sakit kena sembahyang kau. Kalau sakit kena sembahyang kau, zoling lah Tuhan. Jadi kafir. Ni banyak ni lah kita Arab berkata gini juga ni. Orang sakit kata, kalau sakit pun wajib kau sembahyang, zoling lah Tuhan. Jadi kafir. Dah sehat, dah sembahyang dah. Dah sakit, benda ingat lagi. Batu hendaklah masa sehat ni kita jaga lima waktu. Mudah-mudahan masa sakit Allah tolong jaga bagi kita. Kalau masa sehat kita tak jaga dan sakit gigi dah. Ha. Memang tak gerak dah. Tak percaya pergi hospital. Nak. Kalau di rumah kita tak nampak rumah orang. Nak nak gitar rumah orang tak nampak pergi hospital. Di kubur persatuan orang sakit-sakit ganu. Ha, dipanggil hospital tu. Tekak 7, tekak 8, tekak 5, tekak 4. Nah, tengok orang bang lehuh atau bang subuh. Tengok orang bang subuh, berapa orang orang sakit bangun. Tak kadok gitu. Tak mau mampu dia kan. Berapa gitu? Dah wajib semayang orang sakit. Kalau puasa sakit, dah wajib puasa. Nampak? Pangkana minkum marda au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jikalau kamu itu salah seorang daripada yang sakit atau musafir, boleh tak puasa ganti hari lain. Semayang tak boleh. Nampak? Wajib semayang selagi ada akal. ICU ke, CCU ke, wak patah ke, wak terkeliak ke, wajib semayang. Tengok asal ke bangsa Allahu Akbar. Tak ada hal orang sakit. Nak kekok-kekok gitu, awak duduk-duduk. Duduk. Nampak? Jangan awak pergi makanan, awak gitu. Nampak? Nak awak pergi makanan, awak semayang. Baru benar sabar. Kalau dia suruh beli nasi ayam, ambil nasi ayam sungguh dalam gerut ayam. Nampak? Dia gitu. Kalau kirim suruh beli maknanya bekang kuah, ambil sepoket rezek bola supi. Tak rodok lah tekok tak kiri. Dia pun buka. Dah beli, dah beli, beli. Cucu kata ni tau nasi. Nah, buka tengok sepoket, celup tepung. Dah beli. Guana tak guana? Toki dah semayang.
mampu dengar sambo. Ha, dia biar kasar gitu. Nah, dia mula makan kedara hodar saja. Neh, dak gamak. Ni dah jangan lagi pula pilih makan.